bapak-bapak nangis wadah laki-laki. Nah, gitu. Anu ngarera kula di istana umur. Gitu kan, anu tadi lalu di kula di kuari nangis balalade. Anu tadi lalu, ya kuari jadi ayah. Nang kula, nang narada amin. Khususnya karena ibu-ibu makin gak lulus. Wah, makin gak lulus dulu tuh. Marek itu, ayam koneng merembun, ngepeti, nang lu jadi pertanyaan lalu nasyam. Aduh, hampurannya, terutama karena para kiai, hampura para kiai, di jenang lain niat bicaranya. Tapi kulamah sebenarnya asli kurang dia. Kelahiran mulai pering, namun karena sementara kabawa tanah ke Tangerang. Gitu lah, wata kuarima, alhamdulillahnya kesempatannya lain bermaksud buat ngaburan. Tapi buat senator rohmi, mudah-mudahan kata rumah keluarga lo itu. Amin. Kurang lanjut ya. Kalau ada nanya apa ya? Beri duit atau beri nantung ya? Beri duit atau beri nantung? Oh, benar banget banget. Sebab nantung mah ya saya coplok baik. Lanjut. Siap dibikin. Siap sampai sore. Siap. Bapak-bapak dengan ngomong dari juga belum kabur. Nih, aduh, sama baik mencobrak sampai ke sore. Mending capek. Lanjut bolanya. Gak gitu di tanah juga nantung sorangan. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Di dalam kitab Duratun Nasihin ada tiga ayat yang datangnya berdekatan, yang mana ayat tersebut menyatakan apabila salah satu kita kerjakan dan yang satunya tidak dikerjakan, maka perkara yang satunya sia-sia. Begitu juga sebaliknya. Nah, karena orang menenteng-enteng malah gak ada masalah mana bahas maulid. Nah, kekia urat baik menjelaskan. Nah, di mana kedua ayat eta menyatakan laksanakan sholat kita beri jatah. Namun kurang laksanakan sholat, tapi orang tengah lantahkan jatah, maka sholat kurang sia-sia. Kita beri sabaliknya. Urang zakat setiap tahun, zakat Idul Fitri, nyata zakat fitrah maupun zakat mal, ngalaksanakan, tapi urang tinggalkan sholat, nyata sama baik. Jadi intinya antara sholat dan zakat, eta urang kudu dilampahan. Nah, sedang sholat wajib, zakat pun wajib. Kau mau beli, nyata masalah dalam sholat. Sholatnya itu intinya itu hama agama. Nah, saking wajib-wajibnya itu Masya Allah, baik itu orang yang mengelampahkan. Jadi orang kudu ngelampahkan sholat. Jangan baikkan cekan jangan.